Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan beberapa penjelasan mengenai Ayu Ting Ting atau Ayu Rosmalina. Di sini ada beberapa nih kehebohan dan juga prestasi Ayu Ting Ting yang memang tidak diketahui oleh beberapa fans ataupun para netizen ya, yang memang selalu bilang kalau Ayu Ting Ting tidak mempunyai prestasi dan tidak mempunyai keahlian nih. Nah, di sini kita bongkar bersama-sama ya. Dan bagi sahabat semua yang penasaran, tonton ya sampai selesai. Pastinya ada beberapa informasi yang sangat wah luar biasa mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru melihat nih beberapa prestasi Ayu Ting Ting hari ini, semoga bisa membuka mata dan hati bahwa Ayu bukan kaleng-kaleng nih. Artis yang memang sudah lama digandrungi oleh beberapa sahabat ya, karena memang prestasinya sungguh luar biasa nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan rangkuman-rangkuman prestasi yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting. Dan tetap support Ayu Ting Ting, jaga terus Ayu Ting Ting dan selalu semangat. Oke sahabat semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta menarik Ayu Ting Ting. Fakta menarik Ayu Ting Ting. Fakta menarik Ayu Ting Ting. Aslinya adalah Ayu Rosmalina. Kelahiran Depok 20 Juni 1992. Pernah berkuliah di Universitas Gunadarma. Mengawali karir bukan sebagai seorang penyanyi, melainkan seorang model pada usia 4 tahun. Puncak karirnya saat membawakan lagu Alamat Palsu. Pernah memperoleh 53 nominasi penghargaan dan memenangkan 26 diantaranya. Kelahiran Depok 20 Juni 1992. Pernah berkuliah di Universitas Gunadarma. Mengawali karir bukan sebagai seorang penyanyi, melainkan seorang model pada usia 4 tahun. Puncak karirnya saat membawakan lagu Alamat Palsu. Pernah memperoleh 53 nominasi penghargaan dan memenangkan 26 diantaranya. Ting ting!